Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Mr. Udin. Pada video kali ini, teman-teman, saya akan buat satu tutorial, yaitu cara membuat nomor urut dan garis otomatis di Microsoft Word. Langsung saja, teman-teman, kita menuju ke Microsoft Word. Jadi ini kita sudah masuk dalam halaman Microsoft Word. Setelah itu, teman-teman, kita klik Insert. Kemudian setelah itu tabel, kemudian kita pilih beberapa baris yang kita inginkan. Saya tekan di sini, kita seret. Nah, ini ada dua baris, kemudian lepas, kemudian kita rapikan, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kita tulis misalkan nomor, kemudian arahkan kursor ke sini, ke kanan, kemudian nama, setelah itu keterangan. Setelah itu kita bisa rapikan, teman-teman, kita arahkan ke tengah, kita drag, kemudian kita pilih home di sini, kemudian di sini center. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita klik di sini, bawah sini. Kemudian kita pilih home. Ini sudah home. Kemudian kita pilih di sini. Di sini ada nomor. Ini kita bisa pilih model ini atau ini, ABC atau seperti apa. Kita ambil salah satu, teman-teman, kita klik di sini. Nah, di sini ada tulisan 1. Caranya untuk membuat nomor urut secara otomatis dan baris, kita klik tabel, teman-teman. Jadi tabel yang ada di keyboard ini kita tekan, contoh. Nah, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan keinginan kita. Kita tekan lama, maka akan nomor urut dari 1 sampai yang kita inginkan. Nah, cukup gampang, teman-teman, ya. Jadi kita hanya menekan tab, maka nomor urut ini akan ada dengan sendirinya. Dan ini kita bisa rapikan, teman-teman. Nah, itulah, teman-teman, cara membuat nomor urut secara otomatis dan baris di Microsoft Word 2019. Tetapi pada dasarnya Microsoft Word walaupun tidak 2019, ini juga sama. Jadi caranya memang harus menekan tab di keyboard, maka nomor urut akan terjadi dengan sendirinya. Nah, itulah, teman-teman, tutorial pada hari ini. Dan sekali lagi, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.